Musibah banjir dan tanah longsor melanda sejumlah daerah di Kabupaten Ciamis dan Banjar, Jawa Barat. Tebing tanah setinggi 5 meter di Ciamis longsor dan menimbun rumah warga. Longsor terjadi di tebing tanah setinggi 5 meter di Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Longsor berawal dari luapan saluran irigasi yang menyebabkan pergeseran tanah di tebing setinggi 5 meter. Sedikitnya 5 rumah warga tertimbun longsor. Tidak ada korban dalam peristiwa itu, namun warga terpaksa mengungsi untuk menghindari longsor susulan. Tim SAR dari Tagana bersama warga bergotong royong menyingkirkan material longsoran yang menimbun rumah warga. Secara langsung mah cuma 2, dan secara langsungnya sampai 4-5 rumah. 4-5 rumah ya? Ini kenapa kan si tebing ini? Awalnya tadi hujan lebat, saluran air tertutup oleh longsoran dan airnya melimpah ke arah sini. Oh, ini tebing ya, longsor ke sini ya? Iya. Terus antisipasi ini kan rawan nih, takut longsor ini gimana kan sekarang? Mungkin untuk sementara tanah ini akan diangkut untuk...